Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mamelas Rapet dari Bengkelas Kreatif. Kali ini saya habis bikin mesin las pot ya. Dari ini saya gunakan bahan dari las pot, bukan dari bekas trafo ya, tapi ini dari mesin las, cuman mesin las zaman dahulu. Ini pertama kali saya punya mesin las. Itu pakai mesin las lilitan kayak gini. Ini proses pembuatannya yang utama adalah saya menurunkan harus itu menurunkan tegangan yang aslinya itu 50 volt output. Saya turunkan menjadi 3 volt. Jadi karena mesin spot las itu bekerja pada tegangan di bawah maksimal itu 12 volt ya. Jadi kalau 12 volt ke atas itu tidak menimbulkan efek panas pada ujung lilitan. Oke, ini jadi mesin las saya rombak lilitannya, saya kurangin jumlahnya, cuman ampernya saya tambahin jadi 2 kawat, saya double. Bentuknya seperti ini. Jadi itu 3 volt tapi kurang lebih itu sekitar 1000 ampere ya. Kekuatannya itu 1000 ampere. Jadi bagian ujung sini, bagian ujung lilitan itu sebagai tempat mata untuk menaruh besi yang mau kita spot. Oke, silahkan teman-teman simak video pembuatannya dan mohon dikritik di komen. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang suka, bagi yang tidak suka tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Salam kembang api dari Mamelas Rapet. Silahkan simak videonya. Sampai ketemu lagi di tayangan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Iya, angkat duguran.